diserang keluarga Steno Ricardo. Data profesi ex adik ipar ikut bocor. Angin di larut malam serta jernih cahaya rembulan mengantarkan seraut wajah membayangi rinduku yang membuat ku gelisah. Ku tak tahu mengapa hati ini yang terpaut saja, padahal pertama berjumpa hanyalah perkenalan tanpa kata berlebihan. Mestikah ku ingkari getar naluri dan menjauhi isyarat cinta.